kasih kepada Pak Kapolda, KSPA, dan seluruh jajaran utama dalam rangka menjelang penutupan penyidikan ini. Saya sengaja mendatangi Polda Riau sebelum penyidikan dilakukan penutupan yang katanya hari Senin. Saya senang sekali kembali berada di Bumi Langgang Bumi, saya telah bertugas di sini juga, sehingga saya tahu bagaimana kondisi Polda Riau. Saya berharap kualitas proses pendidikan dan latihan untuk mendidik para calon bintara remaja Polri tetap berkualitas. Karena para bintara ini yang akan mengawaki pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. 80% personil Polri komposisinya adalah para bintara. Sehingga kalianlah sebetulnya yang menjadi tulang punggung keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.